Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya bunda dan teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi sehat ya. Dan yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa nge-share kegiatanku, yaitu kegiatan seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak yang tinggal di kampung. Di awal video itu waktu aku senam bareng teman-temanku dan juga ada bunda rumah manja. Pokoknya kalau habis olahraga senam, tidur malamnya itu tibra atau apa ya, tidurnya itu nyenyak ya teman-teman. Dan akhirnya pagi-paginya itu aku kesiangan. Aku tuh bangun 6:30 pagi. Jadi aku tuh kesiangan memang bukan karena senam aja ya. Jadi semalam itu anak-anak belajar kesini 7:30 malam. Mereka itu ngerjain PR di sini. Memang anak-anak itu waktunya bisa kalau belajar itu malam hari. Jadi kan kalau pagi harinya nyampe 1:00 siang mereka sekolah, 2:00 siang mereka ngaji, pulang 4:00 sore. Memang kemarin itu aktivitasku lumayan mandan capek ya. Jadi kalau pagi-pagi biasa beres-beres rumah, ngurus anak. Kemudian aku itu sebelum senam narik dulu, narik paketan lebaran. Terus sorenya senam dan 7:30 malam itu ngajarin anak-anak belajar. Jadi semalam itu ada 3 orang anak yang belajar ke sini dan mereka itu ngerjain tugas dari gurunya. Alhamdulillah semalam itu dari 7:30 malam nyampe 9:15 itu selesai. Jadi memang kalau aktivitas kita siang harinya itu lumayan bikin capek, kadang malamnya itu tidurnya kepenak ya teman-teman. Terus ya nggak apa-apa deh kesiangan, sekali-kali kesiangan. Karena kesiangan, jadi aku tuh cuma goreng telur aja. Dan kebetulan banget kokom itu lewat depan rumah lagi ider sayur mateng. Ya udah deh, akhirnya aku beli ke kokom. Aku itu tadi habis nyuci baju, kemudian udah dikeringin di pengering mesin cuci. Lanjut tadi aku jemur ya teman-teman. Udah selesai ngejemur baju, lanjut ini aku beresin kayu. Karena cuacanya cerah, jadi kayunya itu mau aku jemur biar cepet kering. Memang kemarin itu hujan teman-teman di sini. Alhamdulillah dari beberapa hari cuaca panas, kemarin itu ada hujan. Jadi jalanan juga nggak ngebulu banget ya, dan juga tanaman itu kesiram air hujan jadi pada seger-seger. Nah selesai ngeberesin kayu, ini lanjut aku babat atau buangin rumput liar. Ini aku ngebersihin rumputnya babat pakai parang ya teman-teman, tapi nggak semuanya aku babat karena memang susah. Jadi bawahnya itu masih banyak batu di tanahnya, jadi rumputnya itu banyak yang aku cabutin aja. Ini tuh sekitar 8:30 pagi dan matahari itu udah bersinar terang ya teman-teman. Jadi aku itu babat rumput liar sambil berjemur. Mudah-mudahan kena sinar matahari, badan jadi segar dan sehat. Ini aku udah selesai babat. Memang gak banyak rumput liarnya ya teman-teman, tapi walaupun gak banyak, lebih bagus kan kalau rumput liarnya itu dibuangin. Karena apa ya, kalau gak dibuangin tuh kelihatannya sumpek aja di mata, jadi gak enak dipandang mata. Nah, udah selesai babat, ini rumputnya juga aku buangin karena kalau ditaruh di situ aja takutnya tumbuh lagi. Udah selesai babat atau ngebuangin rumput liarnya. Nah, ini lanjut aku benerin pohon cabe yang pada doyong atau pada miring. Jadi pohon cabenya itu aku cagak pakai kayu dan diikat sama tali rafia. Alhamdulillah lumayan ya kelihatan bersih rumputnya itu, walaupun masih ada yang kecil-kecil tapi ya kelihatan madan bersih lah daripada yang tadi. Nah lanjut ini aku nyiramin pohon cabai dan daun kemangi dan tumbuhan yang lainnya teman-teman, disiram biar tumbuh subur dan sehat, dan mudah-mudahan buah cabainya itu banyak. Jadi kalau masak nggak perlu beli di warung, tinggal ngambil aja di sini.
Ini tuh udah siang sekitar jam 11. Aku juga udah mandi, tapi aku ini mau icip-icip oleh-oleh dari Yogyakarta. Jadi ada saudara kemarin yang pulang dari Yogyakarta dan alhamdulillah ini aku dapat oleh-oleh. Namanya itu oseng mercon iga. Waduh, coba deh. Kayaknya enak banget ini ya. Nah, ini tuh caranya tinggal direbus di air aja. Masukin aja itu sama plastiknya. Ditulisannya ya, dan juga bisa dipanasin di microwave. Karena aku nggak punya microwave, ya udah deh aku rebus aja di air mendidih. Alhamdulillah, ini oseng mercon iganya udah jadi. Jadi aku mau icip-icip dulu sama nasi anget. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan ya Bunda dan teman-teman semuanya. Mau nyobain oseng mercon iga sapi. Ini dikasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya, pedes nggak? Sama nasi nih, nasi anget. Pedes banget. Ini kayaknya anak-anakku sama suamiku gak bakal makan. Soalnya pedes banget, yakin. Padahal di tulisannya itu agak pedas, gak pedas banget. Tapi ini rasanya pedes banget, ya Allah. Sayur milk. Beli ke Kokom tadi pagi. Pedes hajar. Ya Allah, pedes banget. Ini yang tulisannya agak pedas, apalagi yang pedes banget, ya Allah rasanya. Pedasnya mantep.